Halo semuanya, kembali lagi di channel Super Kido di konten fotoan analog episode yang ke-17. Episode ke-17 ini agak unik ya teman-teman. Uniknya itu di filmnya, karena gue menggunakan film basi atau film expired tahun 2007. Filmnya itu Kodak Gold ISO 200. Nah, film ini gue diberikan oleh Seni Abadi Bandung. Special thanks to Seni Abadi Bandung yang udah memberikan film ini buat gue review dan gue cobain. Untuk membahas hasil review Kodak Gold expired tahun 2007 ini akan gue up di next video ya. Jadi ditunggu aja teman-teman, next videonya kita akan bahas tentang film ini. Nah, buat teman-teman nih yang domisilinya di Bandung dan membutuhkan keperluan untuk fotografi analognya seperti film, ataupun teman-teman mau nyuci atau bahkan lagi nyari kameranya, teman-teman bisa langsung aja datang ke Seni Abadi Bandung di Jalan Wastu Kencana nomor 95. Nah, buat teman-teman yang domisilinya di luar kota Bandung atau nggak bisa langsung ke sana, Seni Abadi ada Tokopedia-nya juga. Teman-teman bisa beli langsung di situ. Yang link Tokopedia-nya gua taruh di deskripsi ya, teman-teman. Di sana dijual juga kok Kodak Gold expired 2007-nya. Oh ya, jangan lupa klik tombol like, tombol subscribe buat teman-teman yang belum subscribe, dan juga tombol lonceng buat teman-teman yang gak mau ketinggalan info video-video terbaru di channel Super Kido. Terima kasih. Blue roll-nya dari Seni Abadi. Seni Abadi. Kodak Gold expired tahun 2007. Ini dia. 24 exposure ya teman-teman ya. Roll dulu aja.
Di ujung sananya ada orang, tapi nggak boleh. Oke, udah habis 24 exposure Kodak Gold X-Ray 2007. Semoga hasilnya menyenangkan. Kita rewind dulu ininya, dipijit. Pijit terus ini diputar ke arah panah, arah jarum jam. Nah, ini enak banget. Sampai lusur, nah gitu, tarik dikit, tutup, buka. Nah, kedok gold 200 aspek 2007. Semoga hasilnya bagus ya. Let's see.